Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi membuka pameran Research, Innovation, and Technology Exhibition atau RITEK di Senayan, Jakarta Selatan. Pameran ini merupakan bagian dari memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2015. Pameran RITEK ini untuk menarik para investor agar dapat memanfaatkan hasil riset dari para peneliti yang diadakan 7 hingga 10 Agustus 2015. Pameran RITEK juga akan menjadi titik untuk memamerkan hasil teknologi putra-putri bangsa agar dimanfaatkan dunia usaha. Hasil-hasil riset dan inovasi yang telah dilakukan oleh para peneliti Indonesia dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik dan dapat memberikan pengalaman serta pemahaman baru akan peran IPTEK di masyarakat. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-20 ini dilaksanakan untuk bukan sekedar memperingati suksesnya Gatot Koco terbang, tetapi juga ingin mendorong para peneliti dan perekayasa Indonesia agar mampu dan mau menunjukkan dirinya bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu kalau kita bisa. Dan inilah buktinya, lebih dari 110 stan hasil inovasi peneliti Indonesia ditunjukkan di sini, dan itu menjadi salah satu bukti. RITEK Expo 2015 memamerkan hasil-hasil riset dan inovasi mulai dari pangan, energi, dan maritim. Tak hanya pameran, RITEK Expo 2015 juga diisi dengan acara talk show dan workshop tentang teknologi-teknologi berbagai bidang. Dan tentu saja bisa menjadi salah satu pilihan wisata edukasi menyenangkan bagi masyarakat sekitar Jakarta.